Kalau dia pakai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, sambil menunggu semua teman-teman kita bergabung, coba saya tes suara dulu ya. Suara saya kedengaran nggak ya di sini? Kedengaran. Okay. Barangkali di sini ada yang mau menggunakan background YAP 2 ya, mungkin bisa diambil aja. Nih saya share linknya ya, bentar. Iya. Oke, bagi yang tidak bisa on kamera tidak apa-apa. Untuk sementara waktu, selama kelas berjalan, mohon untuk di-mute terlebih dahulu ya untuk sound-nya. Okay. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke. Okay. Sebelumnya. Apa enggak? Iya. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Sinta, yang akan menjadi moderator di satu jam mendatang ini di kelas eksklusif online. Oh ya, sebelumnya
Saya ucapkan selamat datang juga untuk kakak-kakak semua di sini yang sudah hadir di kelas eksklusif online dengan Global Youth Action dan juga pembicara kita, Kak Ainul Mardia. Baik. Jadi, pada malam ini, kita akan melaksanakan kelas eksklusif online yang kedua dengan tema Ways to a Successful Career Through Education. Jadi kelas ini nanti materinya akan diisi oleh pembicara kita, yaitu Kak Ainul. Kemudian nanti setelah materi selesai, baru akan dibuka sesi tanya-jawabnya. Jadi bagi yang ingin bertanya, nanti bisa disimpan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti bisa ditunggu dulu sampai materinya selesai. Nanti jika pembicara sudah selesai menyampaikan materi, baru nanti akan diberi waktu untuk bertanya. Baik. Kita balik lagi ya ke kelas eksklusif ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk latar belakang kelas eksklusif ini. Jadi untuk kelas eksklusif ini yang akan dibahas adalah Ways to a Successful Career to Education atau jalan menuju kesuksesan dalam berkarir melalui pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui ya Kak, kesuksesan itu yang didapat seseorang tidak terlepas dari hasil kerja keras yang dijalankan selama ini dan idealnya juga diimbangi dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik memanglah penting untuk masa depan kita karena dengan pendidikan kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui. Kemudian pendidikan juga menjadi kebutuhan dasar bagi banyak perusahaan yang akan menerima seseorang untuk bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya. Banyak perusahaan zaman sekarang yang akan menerima pelamar kerja yang jenjang pendidikannya lebih tinggi. Jika pendidikan seseorang tinggi, maka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan sebaliknya. Jika pendidikan seseorang rendah, mungkin kemungkinan akan ada sedikit pintu yang bisa terbuka untuk berkarir lebih baik. Memang sih, kesuksesan itu tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan kita, tapi juga melalui skill dan pengetahuan yang kita miliki. Namun, melalui pendidikan, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan skill keterampilan, serta melatih skill tersebut sehingga dapat diterapkan di dunia kerja nantinya. Baik, jadi dengan dijunjungnya tema ini, di kelas eksklusif kita kali ini, diharapkan teman-teman di sini bisa mengetahui seberapa penting pendidikan itu yang baik agar kita bisa mencapai kesuksesan baik dalam berkarir atau dalam hal apapun yang kita ingin capai. Baik, karena pendidikan dan ilmu yang bermanfaat tidak hanya berguna di masa sekarang atau masa depan, melainkan juga bermanfaat sepanjang waktu. Jadi, sampai kapanpun seseorang akan senantiasa membutuhkan ilmu melalui pendidikan yang ditempuh untuk menuntun kehidupannya. Baik, untuk pembicara kita kali ini akan dihadiri oleh Kak Ainul Mardia. Jadi, sebelum saya mempersilahkan pembicara kita, saya mau membacakan terlebih dahulu untuk track record Kak Ainul terlebih dahulu ya. Oke. Kak Ainul Mardia merupakan lecturer in IAIN Loksemawe Aceh Indonesia. Kemudian founder, translator, and tutor at TOEFL Preparation Class di Eka Learning Center. Kemudian juga beliau pemenang Australia Award Scholarship di tahun 2017, alumni dari Flinders University Master of Arts. Kemudian juga Community College Initiative Program, CCIP, Fulbright Scholarship Grantee di tahun 2013 sampai 2014. Kemudian editing books entitled English Vocabulary Class pada bulan Mei 2019 dan Grammar for Speaking September 2019. Dan juga fourth winner of Islamic Scientific Writing entitled entitled The Importance of Islamic Values Integration in Early Childhood Education in the Occasion of Islamic Religious Festival Held at Aceh. Baik. Jadi setelah kita melihat pencapaian Kak Ainul itu sangat keren sekali ya. Jadi baik, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita persilahkan Kak Ainul Mardia. Baik, selamat malam Kak Ainul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Baik, sebelumnya mungkin saya sudah perkenalan ya, tadi nama saya Sinta yang akan menjadi moderator malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Kak, sudah menyempatkan hadir di tengah jadwal kesibukannya Kakak. Terima kasih juga.
Baik, sebelum dimulai materinya, barangkali Kak Ainul di sini mau mengucapkan salam atau halo untuk para peserta kita di sini. Terima kasih sebelumnya kepada para panitia dari Global Protection yang telah memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua dari seluruh Indonesia dan salam kenal semuanya. Saya dari Aceh, untuk semua teman-teman sepertinya ini dari Sabang sampai Merauke ada semua ya dari sini. Jadi salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Oh ya Kak, Kak Ainul nih kebetulan ada beberapa pesan dari teman-teman kita ya. Suaranya agak kecil ya Kak. Amin, di panggung nih. Gimana sekarang udah lebih besar? Bagaimana? Udah lebih kedengaran? Oke. Okay. Masih kecil katanya Kak. Kecil ya? Iya. Bagaimana kalau sekarang? Sudah kedengaran? Atau lebih jelas? Masih kecil? Atau sudah kedengaran? Ada yang bilang kurang, ada yang bilang cukup. Oke, tapi ya. Sudah, Kak. Sudah, ya? Ini, tapi di suara laptopnya sudah paling besar sih. Saya usahakan suaranya lebih besar lagi. Oke, okay, kalau begitu. Baik, mungkin ya kita mulai saja kelasnya ya, Kak? Oke, okay, okay, Kak Ainul, the time is yours, Kak. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, okay, sudah kelihatan slide saya? Belum Kak, slide-nya belum kelihatan. Ah ya, sekarang udah. Sekarang udah, Kak. Sebelumnya untuk para peserta dimohon untuk sementara waktu saat Kak Ainul menjelaskan materi, mohon di-mute terlebih dahulu ya, agar kita semua bisa mendengar suaranya Kak Ainul dan juga penjelasannya. Oke, okay? Terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun di weekend ya, hari Minggu, tapi teman-teman di sini semuanya sangat semangat untuk menghadiri kegiatan eksklusif, pertemuan eksklusif ya untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan dari Global Youth Action. Saya sangat apresiasi untuk anak-anak muda Indonesia yang bersemangat untuk menuntut ilmu dan juga sangat bersemangat untuk mengembangkan dirinya. Ya, jadi professional development, self development itu merupakan hal yang sangat penting ya bagi adik-adik sekarang ini ya di zaman yang sangat kompetitif ini. Luar biasa. Jadi saya sangat mengapresiasi adik-adik semua yang berhadir di sini malam. Nah, hari ini karena saya diberikan topik berjudul ways to get a successful career through education, saya yakin adik-adik di sini semua kebanyakan sudah paham bahasa Inggris pastinya, ya. Dan kali ini saya diberi judul tentang cara-cara untuk menjadi sukses dalam karir melalui pendidikan. Sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya ke mungkin bagi adik-adik yang ingin menjawab saja ya, boleh nanti dua orang atau satu orang juga boleh. Itu adakah yang mau karena hari ini judul besar kita adalah jalan untuk menuju sukses, karir yang sukses melalui pendidikan. Berarti ada dua terminologi. Ya, ada dua terminologi yang kita punya dalam presentasi hari ini. Ya. Yang pertama itu successful career dan juga yang kedua adalah education. Nah, di sini saya ingin tahu nih apa sih menurut adik-adik definisi dari successful career dan apa sih definisi dari education? Tapi yang pertama saya ingin tahu pendapat adik-adik tentang successful career.
ada yang mau memberikan pendapatnya, gimana sih menurutnya apa itu successful career? Ada yang mau mencoba memberikan pendapat? Silakan mungkin Kak M. Eko Cahyo. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menambahkan tentang karir yang sukses menurut saya, Kak. Iya, versinya Eko. Dari segi karir, kesuksesan itu menurut saya ketika kita bisa mempunyai profesi yang sesuai dengan hal-hal yang kita sukai, terus kita nyaman bekerja di hal tersebut, dan menghasilkan banyak keuntungan bagi kita dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, Kak. Oke, berarti menurut Eko itu ada 3 poin. Yang pertama, satisfaction, kepuasan diri sendiri. Yang kedua, tadi adalah memiliki banyak benefit, ya, manfaat. Oke, and then yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Ya, yang kedua mungkin lebih ke stabilitas, ya, stabilitas financial, ya. Iya, finansial aman, Kak. Oke, ya, jadi menurut Eko itu ada 3 hal yang membawa kepada success. Oke, thank you Eko for your input. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat, apa sih, bagaimana sih karir yang sukses? Silakan. Barangkali siapa? Kak Ayu Martini? Halo. Oke, halo, selamat malam Kakak. Halo Ayu. Halo. Mungkin kalau menurut saya untuk successful career itu nggak beda jauh sama kakak yang tadi ya kak ya. Intinya itu kita bisa menikmati kerjaan yang kita lakukan. Itu poinnya dan mungkin karena untuk tema kita kali ini mungkin yang tidak melenceng, tidak terlalu jauh melenceng dari pendidikan kita. Sehingga apa yang kita dapat di kampus sebelumnya itu bisa ter-apply di pekerjaan itu. Terima kasih. Ya, Ayu. Baik, menurut Ayu tadi bahwasanya karir itu adalah yang pertama membawa kepuasan diri, ya, mungkin self actualization, ya, dan juga self satisfaction. Dan yang kedua poin yang diberikan Ayu tadi adalah memiliki background yang sama pendidikan dan juga karirnya ke depan. Oke, terima kasih banyak Ayu dan Eko. Ya, baik, cukup 2 orang saja untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk, tadi kita keep dulu ya, successful career versi Eko dan versi, tadi yang kedua, Okay. Jadi versi mereka berdua kita keep dulu, dan kita sekarang akan mendengar apa sih education itu. Oke, ada yang mau mencoba memberikan pendapatnya apa sih? Ya, Imamah ya, siapa itu tadi? Imamah? Saya. Aziz ya? Ya. Oke, Aziz, silakan. Apa itu education, Aziz? Jadi menurut saya kayak education itu ialah suatu kegiatan di mana di majelis itu kita mendapatkan hal baru yang belum kita dapatkan sebelumnya dan bisa kita terapkan. Ini itu saja, Kak. Oke, berarti kita mendapatkan hal baru dan hal tersebut kita terapkan. Oke, satu orang lagi. Apa itu education menurutnya? Halo, Kak. Halo, Sri. Menurut saya Kak, education itu adalah apa yang kita pelajari atau hal yang dapat mengarahkan kita untuk maaf Kak. Education menurut saya adalah apa yang kita pelajari, di mana hal yang kita pelajari dapat membantu kita untuk menambah wawasan baik berupa manner, skill ataupun lainnya. Okay, thank you, Sri Lestari ya. Iya, Kak. Manner kita, skill kita, dan yang lainnya. Ya, luar biasa adik-adik di sini semua ya, keren-keren sekali, sudah paham benar ini apa yang dimaksud dengan successful career dan education, ya, sudah paham sekali, ya. Oke, selanjutnya kita, sebelum kita mulai materinya, saya ingin, saat kita mulai materi ini, saya ingin memberikan definisi dari successful career, ya, akan tetapi yang harus kita ingat, sebenarnya adalah standar successful career masing-masing orang itu berbeda-beda. Itu yang harus kita tanamkan pada diri sendiri. Jadi sukses setiap orang, every person ya, define success differently, define happiness differently. Jadi itu bukan hal yang standar, akan tetapi based on research yang dilakukan oleh
Una dan teman-temannya, dan ini berdasarkan dan konteks research-nya ini adalah di Malaysia. Jadi menurut Puna dan teman-temannya ini, kesuksesan dalam berkarir versi orang Asia ya, itu terbagi kepada dua. Jadi ada dua makna dari karir yang sukses. Bisa ditinjau dari sisi objektif dan bisa ditinjau dari sisi dari segi subjektif. Sisi yang objektif itu adalah dilihat dari luar. Saat dilihat dari luar, orang tersebut memiliki karir yang sukses jika dia memiliki achievement, jika dia memiliki penghargaan, ya, kesuksesan. Kesuksesannya dalam hal apa? Dalam hal recognition, pengakuan orang lain. Dilihat dalam hal position, ya, dan dilihat dalam hal rewards yang dia dapatkan. Kemudian, objektif career success juga bisa dilihat dari untuk yang objektif, itu yang kedua adalah ability to support family. Ya, di mana ability to support family? Gimana ability to support family? Maaf, Kak Ainul, kayaknya Kak mute ya, Kak. Mohon maaf. Sudah, it's okay. 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 Nah, jadi terima kasih, Sinta. Oke, selanjutnya, itu tadi untuk objektif karir sukses. Yang pertama, achievement. Yang kedua itu adalah ability to support family. Ketika kita mampu memberikan, mensupport keluarga kita, baik dalam financial, yaitu tadi seperti yang teman-teman kita juga sampaikan tadi ya, sudah memiliki mapan ya, dan aman. Ya. Jadi saat kita aman, itu berarti kita sudah sukses. Yaitu, dan kemudian juga formal learning. Nah, jadi education, formal learning, ya, dan juga nanti informal learning, ini merupakan merupakan salah satu dari karakteristik sukses. Ya, jadi ini tiga hal jika dilihat dari sisi luar, ya, sisi ekstrinsik. Dan kemudian para researcher ini juga mendefinisikan suksesnya karir berdasarkan hal-hal yang subjektif yang dilihat dari dalam diri kita. Ya, jadi jika dalam diri kita menyatakan kita ini sukses kalau saya berhasil membawa perubahan atau membuat hal yang berbeda bagi orang-orang yang berada di sekitar saya. Tadi juga dikatakan oleh teman-teman kita ya, di awal itu mereka bilang kalau kita itu sukses saat kita bermanfaat bagi orang lain. Berarti making a difference, ya, benar sekali. Yang kedua, satisfaction. Benar, saat pekerjaan atau saat karir itu membawa kepada kepuasan, itu adalah sudah berarti kita memiliki karir yang sukses. Dan juga jangan lupa berkarir harus memiliki balance dalam work-life balance. Antara pekerjaan dan kehidupannya harus balance. Dan juga fulfillment. Ya, goal fulfillment. Ketercapaian mimpi. Jadi saat tercapainya mimpi, itu berarti kita sudah memiliki karir yang sukses. Dan juga memiliki informal learning, apakah itu short course dan lainnya. Yang intinya semuanya ini adalah merujuk kepada untuk yang tujuannya untuk personal dan juga professional development. Ya. Inti dari successful career yang harus diingat sebenarnya tidak ada definisi mutlak dari sebuah karir yang sukses, akan tetapi hal-hal ini bisa menjadi referensi kita saat kita ingin melihat apakah karir kita sudah sukses atau belum. Ya, jadi nanti silakan dilihat lagi. Ya. Alright, now kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang education. Ya, benar sekali tadi teman-teman di sini sudah menyebutkan bahwa education itu adalah saat di mana kita mampu membuat diri kita semakin menambah ilmu dan juga menambah skill kita, ya, saat kita memperbaiki diri untuk terus menambah skill dan juga ilmu, ya. Nah, di sini juga Martin Luther King mengatakan the function of education is to teach one to think intensively and to think critically, ya, intelligence plus character. Tapi dia kemudian
menekankan bahwasanya kalau education itu tidak hanya dengan think critically saja, tapi juga character. Ya, karakter ini juga sangat penting dalam education. Jadi, bisa jadi teman-teman di sini tidak hanya mementingkan education saja, jadi pendidikan itu tidak hanya ilmu saja, namun juga karakter. Ya, yang mana ini sangat penting di dalam persaingan yang semakin ketat ya, dunia kerja ke depan ini akan semakin ketat persaingannya. Jadi teman-teman semua harus memiliki karakter jika ingin menjadi yang lebih luar biasa. Jadi tidak hanya education juga. Ya, tapi melalui education teman-teman akan bisa mendapatkan karakter. Jadi kita lanjut. Nah, kenapa kita bisa meraih kesuksesan melalui pendidikan? Ya, kenapa harus dengan pendidikan? Kenapa tidak dengan yang lainnya? Ya, karena tadi untuk meraih kesuksesan dalam karir itu sebenarnya banyak sekali caranya. Ya, banyak sekali caranya. Namun pendidikan itu penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena tadi kita lihat subjektif dan objektif karir, baik dari segi intrinsik dan ekstrinsik, itu dua-duanya sangat penting untuk pendidikan. Yang ada formal education, yang satu informal education. Berarti di dalam intrinsik dan ekstrinsik, kedua-duanya education itu sangat penting. Yang sudah kita lihat tadi, kalau formal mungkin melalui sekolah, kalau informal mungkin melalui interaksi kita bersama teman, interaksi kita bersama atasan dan bawahan dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih jauh kenapa sih pendidikan itu menjadi salah satu jalan yang paling penting untuk memiliki karir yang bagus nantinya saat adik-adik memasuki dunia kerja. Yang pertama adalah karena dengan melalui pendidikan kita akan mendapatkan gain theories and practical knowledge. Jadi kita tidak hanya mendapat teori-teori saja saat kita berada di bangku perkuliahan, ya, atau berada di dalam bangku pendidikan. Ya, dan tapi kita juga akan mendapatkan practical knowledge. Bagaimana caranya mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut? Ya, jadi langsung, dan kebanyakan sekarang tempat pendidikan, ya, terutama S1 dan S2 pasti ada semacam prakteknya. Ya, jadi saat kita memiliki pendidikan, ya, kita akan mampu menambah teori dan juga pengetahuan kita yang berdasarkan praktek. Ya. Kemudian kita juga mampu memahami aspek-aspek yang ada dalam pekerjaan nanti. Ya, karena kita sudah pergi untuk memiliki praktek, biasanya itu di semester akhir, ya, itu akan ada KKN, kuliah kerja nyata, dan juga akan ada PPL kalau anak pendidikan. Tapi kalau bukan anak pendidikan, biasanya semacam praktek lapangan, ya, di situ kita akan langsung belajar, langsung terjun ke lapangan, dan itu di situ kita mendapat faktual dan practical knowledge-nya langsung, ya, sehingga kita mampu memperluas skill set kita. Ya, jadi di dalam education kita akan selalu menambah teori kita dan juga practical knowledge. Oke, kita lihat di sini ada sebuah quote: "The day I stop giving is the day I stop receiving. The day I stop learning is the day I stop growing." Ya, jadi saat kita berhenti belajar itu berarti kita memutuskan untuk tidak berkembang. Jadi adik-adik semua jangan pernah berhenti belajar, ya. Oke. Oke, yang kedua, kenapa kita harus mengasah diri melalui pendidikan? Yang kedua adalah karena melalui pendidikan kita akan mampu mendevelop soft skill kita. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Kedengaran, ya? Karena kita akan mampu untuk mendevelop soft skill kita. Ya, di mana soft skill ini sangat penting ya dalam
tadi, di zaman sekarang itu tidak hanya diperlukan hard skill, kan, tetapi soft skill sekarang yang lebih utama, ya, zaman sekarang. Ya. Berikut adalah 10 soft skill ya, yang sangat direkomendasikan kepada adik-adik semua untuk dimiliki. Ya, yang pertama itu ada communication, ya, bagaimana adik-adik berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan kolega, berkomunikasi dengan atasan, dan self-motivation, leadership-nya, kepemimpinannya bagaimana, dan responsibility, bertanggung jawab, teamwork, negotiation and conflict resolution, dan yang ada di sini semuanya adalah 10 skill utama yang adik-adik wajib asah sekarang ini. Dan semua skill ini ya bisa adik-adik asah melalui pendidikan. Bagaimana caranya? Itu tadi, melalui pendidikan adik-adik akan berinteraksi dengan dosen-dosen. Ya. Berinteraksi dengan dosen-dosen saat menulis skripsi. Ya, kita belajar bagaimana caranya memiliki tanggung jawab dalam mengatur waktu. Kita belajar bagaimana caranya saat dosen tersebut agak sulit untuk ditemui. Kita terus mencoba untuk berkomunikasi. Kita mengasah kemampuan communication. Ya. Dan kemudian kita ada saatnya kita down dan kemudian kita belajar untuk self-motivation. Ya. Dan semua ini bisa kita pelajari saat kita berada di sebuah jenjang pendidikan. Ya, yang formal ya terutama. Nah, dan juga untuk teamwork itu kita pelajari saat di kampus, saat diberi tugas kelompok. Begitu juga dengan leadership. Ya, flexibility, ability to work under pressure, ya semuanya ini bisa dan akan kita pelajari saat di kampus. Jadi, adik-adik diharapkan untuk terus mengasah kemampuan soft skill ini. Jadi nanti akan mampu mendapatkan karir yang okay. Kemudian kenapa harus pendidikan untuk mendapat karir yang sukses? Karena dengan pendidikan yang baik, dengan jenjang pendidikan yang tinggi, saat kita ingin sudah posisinya misalnya sudah bekerja dan kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki etika kerja yang baik. Di mana setelah kita bekerja, kita ingin terus menggali potensi diri dan kita ingin terus belajar. Berarti itu kita menunjukkan bahwasanya kita memiliki etika kerja yang baik. Kita ingin berkomitmen, setelah saya belajar lagi, maka saya akan kembali lagi ke tempat kerja saya, ya. Dan kemudian saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di sana, di sekolah, ya, di sekolah nanti untuk kembali ke tempat kerja. Nah, jadi dengan memiliki dengan sekolah lagi, dengan pendidikan mendidik diri lagi, ya, jadi saya akan memiliki strong work ethic. Jadi pimpinan kita ataupun para petinggi di tempat kerja, mereka melihat beliau dapat melihat bahwasanya oh berarti beliau akan sekolah, kita akan sekolah lagi dan menganggap wow kita memiliki etika kerja yang baik. Jadi kenapa harus kuliah lagi saat walaupun nanti sudah bekerja, itu menunjukkan bahwasanya kita memiliki kemampuan dan keinginan untuk berkembang. Ya, jadi strong work ethic itu menunjukkan kita memiliki keinginan untuk berkembang. Okay, dan juga kenapa harus education? Karena dengan education itu akan membuat kita semakin percaya diri untuk meraih kesuksesan. Ya, jadi sebuah studi yang dilakukan oleh Melbourne University itu menyatakan bahwasanya ada hubungan yang kuat antara percaya diri dan kesuksesan. Pasti ini sangat sangat penting ya. Jadi ketika kita tidak pede itu sangat menghambat diri kita untuk terus berkembang. Ya, jadi adik-adik semuanya di sini saya lihat sudah sangat percaya diri dan adik-adik semua di sini saya yakin sudah memiliki percaya diri yang luar biasa. Ya, jadi tinggal di up lagi rasa percaya dirinya
ya mungkin dipelajari lagi soft skill soft skillnya yang lainnya, sehingga nanti ketika adik-adik confidence ini merupakan kunci dari semua hal. Ya, jadi saat adik-adik sudah memiliki rasa percaya diri, itu akan sangat mudah untuk memiliki soft skill lainnya dan juga memiliki hard skill, bahkan hard skill lainnya. Ya, jadi dengan confidence adik-adik akan mudah untuk mengajak orang lain berkomunikasi. Dengan confidence adik-adik akan mudah untuk memimpin teman-teman yang lain. Dengan confidence adik-adik lebih merasa mudah untuk berinteraksi dengan teman dan juga berinteraksi dengan dosen atau berinteraksi dengan di tempat kerja. Jadi sehingga adik-adik bisa mudah berbaur dengan teman-teman. Jadi adik-adik ini sangat perlu boost confidence. Ya, kenapa kita harus melalui pendidikan? Karena pendidikan akan membantu kita menumbuhkan rasa percaya diri ini. Ya, sehingga kita harus kuliah lagi, kita harus kuliah, kita harus belajar, sehingga rasa percaya diri kita akan terus naik. Gitu. Dan akan ada recognition berikutnya dari teman atau dari dosen-dosen kita, sehingga adik-adik akan terus berkembang dan tumbuh rasa percaya diri untuk meraih kesempatan. Ya, jadi, pendidikan itu sangat. Oke. Dan selain itu, kenapa kita harus meraih pendidikan untuk karir yang sukses? Ketika kita melalui jenjang pendidikan, ya, saat sekarang S1 sekarang, ya, saat berkuliah kita akan bertemu dengan banyak orang, ya, tidak hanya teman dari satu jurusan, kita juga bertemu dengan teman dari jurusan lain, kita akan bertemu dengan teman dari fakultas lain, di organisasi-organisasi, kita juga akan bertemu dengan dosen-dosen kita. Kita, jika mungkin kita ikut dengan organisasi lain, bisa jadi kita bertemu dengan dosen dari fakultas lain, ya. Jadi dan begitu juga dengan saat kita melakukan KKN, kuliah kerja nyata, ataupun praktek di sekolah-sekolah atau praktek di kantor-kantor, ya, kita akan terus memperluas jaringan kita, memperluas network kita, sehingga dengan perluasan jaringan tersebut kita mampu mendapatkan lowongan kerja selanjutnya, atau kita akan mendapatkan kesempatan kerja, ya, dan bahkan mungkin untuk peluang bisnis atau peluang-peluang lain. Jadi, kenapa kita harus menekuni pendidikan? Ya, karena dengan pendidikan kita bisa mengekspand network kita, memperluas jaringan kita. Ya, saya sendiri sangat mendapatkan manfaat dari pendidikan S1 saya, karena saya tidak pernah menganggur, ya, tidak pernah jadi pengangguran, jadi menganggur karena alhamdulillah sebelum saya lulus itu saat semester 5, saya bahkan sudah mengajar di sebuah sekolah, karena saya mendapatkan jaringan dari salah satu dosen saya yang mengajar saya mengajar di sebuah pesantren. Jadi teman-teman di sini mungkin mulai sekarang bisa berbaik-baik, bisa terus memperluas jaringannya, baik dengan dosennya, baik dengan teman-teman organisasinya, atau dengan teman-teman siapapun yang ditemui. Jadi coba untuk memperluas jaringannya, sehingga teman-teman akan mendapatkan banyak informasi, dan kemudian bisa teman-teman saring, dan nantinya bermanfaat untuk baik peluang kerja, bahkan peluang beasiswa, dan lain-lain. Jadi silakan adik-adik di sini terus berusaha untuk memperluas jaringannya, ya, dan juga organisasi itu hal yang penting, ya, kalau saat kuliah S1, ya, dan juga saat SMA. Baik, nah sekarang kita tadi kita membahas kenapa harus dengan pendidikan, dan sekarang kita akan membahas bagaimana sih caranya memiliki karir yang sukses dengan pendidikan. Kita akan membahas caranya. Bagaimana sih? Ya. Jadi sekarang kita membahas bagaimana. Oke. First thing first, itu kita harus memilih career path kita, ya, jalan karir yang ingin kita lalui secara wise, secara bijaksana. Ya, jadi adik-adik di sini, bagi yang masih SMA dan juga bagi yang masih kuliah, ya, silakan pilihlah jenjang karir, ya, yang menurut adik-adik, pilihlah sebuah karir yang
sesuai dengan passion ya, yang ingin adik-adik miliki nantinya. Ya. Jadi pilihlah jalan karir dengan bijaksana. Berikut ini bisa adik-adik lihat ada beberapa step dalam memilih karir. Ya, yang pertama itu assess yourself. Ya, nilailah diri sendiri, nilai kelebihan, nilai kekurangan. Saya sepertinya memiliki skill di sebuah memiliki skill bahasa yang baik, contohnya. Atau saya sepertinya baik dalam science. Saya sepertinya baik dalam bla bla bla. Ya. Dan kemudian adik-adik dari setelah menilai diri sendiri kemampuan plus dan minusnya, kemudian buatlah list dari jobs yang akan adik-adik lirik. List dari sepertinya saya ingin jadi dokter, sepertinya saya ingin jadi nurse, sepertinya saya ingin jadi laboran aja deh. Jadi silakan adik-adik buat list dari kemungkinan-kemungkinan occupation yang akan adik-adik jalani ke depan. Ya, dan kemudian coba tanya-tanya, conduct informal interviews. Jadi coba silakan tanya-tanya kepada orang yang sudah bekerja di bidangnya, atau bertanya kepada dosen-dosen, atau bertanya kepada teman-teman, atau bahkan saudara yang sudah berkuliah di jurusan tersebut, atau yang sedang bekerja di bidang tersebut. Kemudian adik-adik bisa make your career choice. Silakan pikirkan karirnya, dan kemudian identify your goals. Tadi diklik lagi, benar nggak saya pengen jadi ini? Ya, jadi goals adik-adik tadi harus dikuatkan lagi. Ya, apa benar dengan passion saya seperti ini? Dan kemudian yang terakhir, write a career action plan. Dan kemudian adik-adik membuat rencana. Saya ingin jadi dokter. Nah, ya, jadi apa yang buat juga plan-nya? Ya, ya, jadi tidak hanya memutuskan saya ingin jadi guru dan sudah jadi guru, tapi tidak membuat action plan. Jadi action plan untuk menjadi guru apa? Berarti saya harus bisa memiliki kemampuan pedagogi. Ya, adik-adik harus bisa kemampuan memiliki kemampuan mengajar. Jadi ada step-step yang akan adik-adik tulis, yang adik-adik rencanakan untuk kemudian dapat merealisasikan mimpi tersebut. Ya, jadi tidak hanya bermimpi, tapi juga merencanakan mimpi tersebut. Ya, jadi if you fail to plan, you plan to fail. Kalau adik-adik gagal membuat rencana, maka adik-adik berencana untuk gagal. Jadi jangan sampai kita tidak membuat rencana dalam karir kita. Ya, so, bisa adik-adik pikirkan sekarang dengan jalan ini, ya, dengan melakukan step-step ini untuk memikirkan karir ke depannya. Ya, mau jadi apa dan mau memilih profesi. Oke, selanjutnya cara agar adik-adik semua lebih sukses ya saat bekerja nanti adalah dengan leverage your professional network. Jadi adik-adik di sini silakan terus memperluas jaringan ya, terutama yang jaringan profesionalnya. Misalnya dengan dosen-dosen, atau dengan para guru, atau jika adik-adik memang sudah kuliah sekarang, ya, dan sudah KKN, atau sudah menjalani masa praktek di lapangan, itu jangan lost kontak dengan guru yang guru, ataupun dengan orang yang berada di kantor tersebut. Ya, jadi coba terus perluas jaringan. Ya, jadi agar adik-adik memiliki karir yang baik, ya, karena kan katanya silaturahim itu memperluas rezeki, ya. Jadi dengan silaturahim kita memperluas rezeki. Jadi usahakan tidak putus silaturahim dengan orang-orang yang sudah kita kenal, terutama dalam profesional field, ya. Jadi dengan dosen, dengan guru, dengan teman-teman kampus itu diusahakan tetap kontaknya itu tetap terjaga agar dengan mudah ya kita akan
yang terakhir, ya, adik-adik harus agar mendapatkan karir yang sukses melalui pendidikan, adik-adik jangan pernah berhenti untuk mengembangkan ya kedua skill ini, karena kedua skill ini sangat penting, ya, kedua-duanya baik hard skill maupun soft skill. Ya, misalnya adik-adik ingin menjadi seorang guru, teman-teman. Ya, hard skill-nya itu berarti kemampuan mengajar, kalau guru bahasa asing berarti bahasa asingnya. Akan tetapi soft skill-nya tetap adik-adik harus memiliki memiliki rasa tanggung jawab atau memiliki kemampuan berkomunikasi, ya, dengan anak-anak, dengan teman-teman. Ya, soft skill itu adalah komunikasi, leadership yang tadi sudah kita bahas. Akan tetapi hard yang tadi, ya, itu merupakan performance kita, hal yang bisa dimulai dari luar. Ya, jadi tidak hanya kemampuan skill yang bisa dilihat, tetapi juga skill seperti leadership, responsibility, decisiveness, kemampuan kita membuat keputusan, itu juga harus kita terus kita kembangkan. Ya, jadi tidak hanya berhenti di hard skill saja. Terutama sekarang anak-anak Gen Z ini ya sangat butuh kemampuan soft skill. Jadi semakin kesini itu dunia semakin kompetitif, maka adik-adik adik-adik sangat dituntut untuk menjadi multitalent. Jadi alangkah baiknya ke depan untuk sukses ke depannya, maka adik-adik harus benar-benar mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill. Baiklah, demikian dari saya. Mungkin akan banyak tanya jawab ya, hidup suasananya. Ya, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Baik, sebelumnya saya ambil alih dulu ya, Kak. Terima kasih banyak sekali untuk Kak Aino untuk materi serta kelasnya. Jadi saat ini adalah sesi tanya-jawab. Kemudian pertanyaan akan dibuka untuk saat ini untuk 4 orang terlebih dahulu ya, Kak. Jadi nanti pertanyaannya akan dipilih dengan pertanyaan baik yang nanti akan dijawab oleh Kak Aino. Kakak semua bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan kakak di kolom chat dengan format nama lengkap, garis bawah, asal daerah, garis bawah, pertanyaan. Jadi barangkali ada yang mau mulai bertanya, bisa mulai di kolom chat ya. Baik, mungkin Kak Ainul ingin dijawab sekarang dulu, saya bacakan soalnya, atau bagaimana ya, Kak? Boleh dijawab langsung juga, boleh. Oke, okay. Mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Jennifer dari Bekasi SMA 1 Cilengsi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memperluas koneksi di masa pandemi? Mau dijawab terlebih dahulu Kak Ainul, atau mau di... Jennifer ya. Iya. Terima kasih Cinta. Terima kasih sekali Jennifer untuk pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita kebetulan dalam masa pandemi ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya Jennifer. Terima kasih. Nah, bagaimana sih tadi dari SMA ya? Di SMA Jennifer. Itu luar biasa ya, sudah ingin memperluas networking, yaitu adik-adik. Kalau kita lihat sekarang untuk networking sebenarnya sangat mudah, ya, terutama dalam era digital seperti sekarang. Sekarang saja adik-adik sudah mengadakan networking ini sebenarnya dengan mengikuti kegiatan Global Youth Action ini. Adik-adik sudah memperluas network, sudah memperluas jaringan. Jadi saat adik-adik memiliki wadah seperti ini, diambil manfaatnya. Ya, jadi mungkin bisa dari grup ini nanti adik-adik membuat sebuah proyek.
ojek online atau bagaimana ya, atau bertanya siapa sih yang memiliki jurusan yang sama dengan saya. Jadi silakan mungkin bisa dikontak teman-teman atau sudah kenal dengan teman-teman yang ada di dalam forum Global Detection ini, dan kemudian mencoba menggali lagi apa sih hal yang common dari teman-teman Global Youth Action ini. Ya. Jadi dengan memiliki sebuah wadah, yang mencari sebuah wadah, itu juga bisa adik-adik lakukan untuk memperluas jaringan, terutama dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya, dan adik-adik sebenarnya sudah melakukan ini. Ya, ini adalah salah satu cara. Cara yang kedua adalah dengan bergabung dengan forum-forum online. Ya, misalnya seperti adik, dan juga tadi jaga komunikasi dengan guru-guru, dan juga jaga komunikasi dengan teman-teman di sekolah. Itu yang pertama pastinya. Ya. Yang kedua adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan online seperti ini, ya, adik-adik bisa mendapatkan sebuah komunitas yang baik, komunitas belajar, dan juga komunitas untuk motivasi diri, ya, supaya adik-adik tetap terus belajar, tidak lalai dengan laptop, tidak lalai dengan alat-alat elektronik lainnya, ya, saat pandemi, ya, tidak hanya rebahan, gitu ya, tapi adik-adik justru memanfaatkan pandemi ini untuk terus menggali potensi dan juga terus berkembang. Jadi adik-adik sudah melalui satu tahap, yaitu dengan mencari komunitas yang memiliki visi yang sama, ya, dengan adik-adik. Jadi ini merupakan salah satu cara, ya, adik-adik mungkin tidak hanya dengan komunitas Global Detection ini, bisa juga nanti mencari komunitas, katakanlah adik-adik masih SMA, ya. Jadi mungkin punya passion untuk English Debates. Jadi silakan adik-adik mencari komunitas English Debates, ya, baik di Instagram maupun di Facebook ataupun di mana lainnya, dan kemudian memperluas jaringan adik-adik. Ya, jadi tidak hanya dan kemudian memperluas jaringan itu tidak hanya berhenti di satu kegiatan itu. Ya, tapi kita coba untuk memaintain. Jadi saat kita mengexpand networking, itu baiknya kita tidak hanya expand, tapi kita juga maintain, merawat, ya, merawat silaturahim tersebut dan merawat relationship tersebut, ya, dan yang merawat ini yang sulit. Ya, katakanlah misalnya contohnya saya pernah mengikuti exchange di US dan kemudian saya tetap memaintain dan tetap berkomunikasi dengan host parent saya, host family saya di sana hingga sekarang. Itu dari tahun 2013-2014, berarti 2014 sampai sekarang 2021, itu sudah berapa tahun yang lalu, dan saya masih tetap maintain relationship dengan mereka. Jadi suatu saat, saat ini kebetulan saya membuat sebuah, saya memiliki sebuah English Learning Center, dan saya meminta mereka untuk menjadi pengisi dalam kegiatan Zoom untuk conversation class saya. Nah, jadi saya bisa dengan memaintain relationship dengan orang tua saya di sana, berarti saya sudah bisa memanfaatkan, ya, mendapat manfaat dari network tadi. Nah, jadi adik-adik di sini tidak hanya mengexpand network, tapi juga nantinya silakan memaintain network tersebut. Apakah dengan melakukan kegiatan bersama, ya, online saja juga bisa. Ya, sekarang sangat mudah untuk memaintain relationship. Jadi tidak hanya expand, tapi juga memaintain. Dan adik-adik di sini semua sudah tahu caranya, bagaimana cara untuk mengexpand relationship dalam masa pandemi. Jawabannya dengan mencari komunitas yang memiliki visi yang sama. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, silakan cari komunitas tersebut secara online. Hey, thank you so much for your question tadi, Jennifer. Yeah, itu saran saya. Terima kasih, Sinta. Ya, yeah, oke. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Vialia Vika dari Semarang. Izin bertanya, Kak, apakah dari Kakak ada beberapa tips untuk menyeimbangkan pengembangan hard skill dan soft skill, terutama dalam bidang edukasi, Kak?
Tadi Tika bertanya bagaimana caranya untuk menyeimbangkan hard skill dan soft skill. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui tadi, kalau hard skill itu adalah skill yang kelihatan. Ya, jadi, yang kita peroleh dengan cara dengan belajar selama bertahun-tahun, dengan belajar. Jadi, kalau hard skill itu kita peroleh dengan belajar. Ya, misalnya skill menjahit, skill bernyanyi, skill berbahasa Inggris, skill typing fast, skill accounting, dan lain-lain. Ya, itu kita pelajari dengan melalui pendidikan. Pendidikan formal, ya, lebih ke formal. Ya, ambil kelas, ya, ikut les, atau lain sebagainya. Akan tetapi kalau untuk hard soft skill, ya, itu kita peroleh melalui pengalaman hidup kita. Ya, pengalaman hidup kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab yang baik, dan lebih kepada mena. Ya. Dan bagaimana kita menyeimbangkan kedua ini? Kalau saran saya, tipsnya yang pertama adalah, ya, yang pertama pasti kembangkan terlebih dahulu hard skill-nya. Ya. Dengan hard skill, kita akan melalui, kita akan terus mengembangkan soft skill kita secara tidak langsung. Karena dengan sekolah formal, ya, dengan sekolah formal, kita seperti tadi, contohnya saat S1, kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Jadi sebenarnya itu kita lalui dengan secara hand in hand, ya, secara beriringan, ya, sebenarnya. Jadi intinya adik-adik di sini baiknya tidak acuh gitu, tidak berhenti untuk terus ingin memiliki atau melalui jenjang pendidikan yang formal gitu. Jadi coba adik-adik terus, tips yang pertama dari saya itu terus menanamkan rasa keinginan, ya, motivasi, terus memiliki motivasi yang baik, ya, dan motivasi yang kuat untuk terus memiliki pendidikan yang melalui pendidikan yang formal itu tadi, ya, karena dengan pendidikan formal kemudian adik-adik akan baik dalam soft skill-nya juga, ya, karena secara tidak langsung soft skill itu akan mengikuti. Yang kedua, ya, saran dari saya adalah adik-adik coba tips yang kedua itu untuk berorganisasi, ya, untuk berbaur dengan orang-orang dengan cara berorganisasi. Nah, jadi karena di sini adik-adik banyak yang dari SMA dan juga S1, ya, cobalah untuk masuk dan bergabung ke dalam salah satu atau dua, ya, organisasi. Dulu kalau bahasa saya kuliah, ya, itu ada anggapan kalau mahasiswa organisasi itu akan telat gitu selesai kuliahnya. Nah, itu berarti dia tidak balance. Ya, itu mahasiswa zaman dulu, mahasiswa zaman saya. Jadi kalau mahasiswa zaman sekarang itu saya yakin sudah bisa menyeimbangkan, ya, antara pendidikan formal dan juga organisasi. Jadi tips saya yang kedua, selain adik-adik terus mencoba untuk melakukan yang terbaik di pendidikan formal, tapi adik-adik juga mencoba bagaimana caranya untuk involve, untuk melibatkan diri di dalam organisasi di tempat, di sekolahnya, atau organisasi di kampusnya. Jadi itu tips yang kedua. Yang pertama, fokus kepada pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan formal plus organisasi. Ya. Akan tetapi, jika adik-adik tidak melakukan tips yang ketiga, maka kemungkinan adik-adik akan sulit untuk menyeimbangkannya. Yang ketiga adalah manajemen waktu yang baik. Ya, jadi adik-adik harus memiliki kemampuan time management yang baik. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Yaitu dengan memiliki manajemen waktu yang baik. Kalau adik-adik tidak bisa menyeimbangkan antara kuliah dan juga organisasi, ya, maka kemudian berarti itu mengindikasikan bahwasanya adik-adik tidak bisa mengatur waktu yang baik. Jadi tidak ada pilih-pilih nih antara waktu untuk menyelesaikan tugas dan waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada di organisasi. Nah, jadi
sangat dianjurkan kepada adik-adik. Tipsnya yang ketiga adalah dengan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Ya, jadi sekali lagi itu kembali kepada planning tadi. Ya, jika adik-adik memutuskan untuk saya mau kuliah sambil berorganisasi, maka saya harus memiliki perencanaan yang baik juga dalam berorganisasi tersebut dan juga dalam kuliah saya. Ya, jadi targetnya nanti, plannya nanti, silakan ditulis. Saya ingin masuk organisasi ini, saya ingin masuk ini, mungkin masuk untuk di organisasi saya akan menjadi ini, tapi saya harus memiliki waktu, ada waktu khusus yang adik-adik keluarkan untuk menyelesaikan tanggung jawab. Jadi adik-adik harus pintar-pintar mengatur waktu, ya itu saran saya. Dan yang selanjutnya adik-adik juga harus tahu bagaimana memilih atau mendesain, ya memutuskan yang mana adalah hal yang prioritas. Nah, jadi itu adalah 4 tips dari saya. Yang pertama dengan cara terus mengupdate diri melalui pendidikan formal. Yang kedua dengan mengikuti organisasi kampus. Yang ketiga dengan time management yang baik. Yang keempat adalah yang keempat, maaf saya agak hilang. Lagi mencari. Ya? Saya tadi ada yang ingat adik-adik? Yang pertama pendidikan formal, yang kedua terus mengasah kemampuan di organisasi, yang ketiga manajemen waktu, dan yang keempat kemampuan untuk memilih yang mana prioritas. Ya, jadi saat sudah mungkin tidak ada pilihan nih, ya, dua-duanya penting sehingga pasti kita di kemudian dihadapkan dengan posisi yang sangat tidak enak ketika nanti memang kita memiliki problem solving, ya. Nah, jadi adik-adik harus kembali lagi. Jadi sebenarnya prioritas saya yang mana sih sekarang? Jadi adik-adik harus memiliki kemampuan untuk menjadi decisive. Nah, itu 4 hal yang harus adik-adik miliki agar adik-adik bisa menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Itu tips dari saya. Ya, Ika ya, dari Ika. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada sebenarnya pertanyaannya ini lebih ke berulang-ulang ya, karena ditanyakan oleh banyak teman-teman di sini. Itu tentang rasa percaya diri, Kak. Jadi saya tadi sempat baca mungkin salah satu dari Kak Rosma dari Jakarta. Kak Ainul, saya ingin bertanya mengenai rasa percaya diri. Berikan tips dong, Kak, bagaimana tetap terus memiliki rasa percaya diri walaupun lingkungan terkadang yang merusak rasa percaya diri. Karena dari sini saya sudah membaca beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini juga. Banyak yang merasa, Kak, bagaimana bisa menemukan rasa percaya diri mungkin ya. Karena mungkin saya orang introvert atau bagaimana. Jadi mungkin ini pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman di sini yang bertanya tentang rasa percaya diri. Baik, tadi salah satunya Rosma ya, dan juga perwakilan dari beberapa teman-teman di sini, mungkin bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri ya, apalagi kita orang yang introvert. Oke, untuk memiliki successful career itu memang rasa percaya diri ini sangat dibutuhkan ya. Dan terutama kita semua pasti awalnya itu memiliki rasa percaya diri yang tidak begitu tinggi. Ya, saya juga dulu melalui hal itu. Ya, saya kayak yang, apalagi saya dari daerah ya. Ini mungkin adik-adik yang dari daerah merasakan hal yang sama. Itu untuk adik-adik yang berada di ibu kota atau kota-kota besar, ya, mereka akan lebih santai karena mereka pergaulannya sudah berbaur, ya, sangat berbaur dan sangat mudah dengan teman-teman dan pergaulannya sudah lebih internasional dan juga pergaulannya sudah lebih
research-nya. Ahli daerah memiliki rasa percaya diri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di ibu kota ataupun kota besar. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita yang mungkin bisa dibilang minoritas ataupun orang introvert ataupun orang yang berasal dari pikiran ini untuk terus memiliki rasa percaya diri. Satu hal yang harus kita ingat, ya, tidak ada orang yang saat memulai sesuatu itu dia langsung menjadi luar biasa. Semuanya, semua orang memulai sesuatu, memulai kesuksesan itu dimulai dari langkah yang kecil, ya, dan dimulai dari hal yang biasa. Untuk menjadi luar biasa, kita mulai dari hal yang biasa. Nah, hal yang biasa itu pasti orang-orang seperti saya yang di daerah, orang-orang yang dari manapun, ya, tidak maksud diskriminasi, ya, tapi dari yang bukan luar daerah, gitu, dari luar daerah juga mampu melakukan hal tersebut. Karena untuk menjadi luar biasa, kita pasti melalui tahap yang biasa. Ya, untuk menjadi biasa, kita pasti memiliki rasa percaya diri yang luar biasa, gitu. Ya, walaupun kita tidak begitu pede. Ya, jadi coba kembali lagi kita berikan self-pleasure kepada diri kita. Ya, kita coba yakinkan kepada diri kita, saya bisa, ya, dan agar saya menjadi luar biasa, saya harus memiliki rasa pede ini. Jadi kita tanamkan kepada diri kita bahwa saya bisa. Itu yang pertama, ya. Kita yakin bahwasanya kita bisa. Karena memang percaya diri ini akan sangat sulit jika kita tidak menumbuhkannya dari diri kita sendiri. Ya, jadi adik-adik semua, kita semua di sini harus yakin, harus menanamkan, oh saya bisa kok. Tidak perlu memulai sesuatu itu harus langsung yang keren begitu. Ya, seperti halnya kita lihat contoh banyak itu para pendai ataupun para guru, awalnya mereka dari guru biasa. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman yang mereka lalui, dengan sering mengisi, dengan sering presentasi, mereka akan menjadi seorang motivator, seorang guru yang luar biasa. Jadi, kembali lagi, saat kita ingin menjadi PD, itu kita tidak, saat kita ingin sukses, itu tidak harus langsung sukses. Tapi kita harus melalui tahap yang awal dulu, tahap yang biasa dulu, kemudian biasa-biasa kita asah lagi, ya, dan kemudian menjadi luar biasa. Dan yang kedua, adik-adik, usahakan untuk keluar dari comfort zone. Ya, mungkin karena kita introvert, ya sudah tidak mau bergabung begitu dengan teman-teman yang lain. Saya sudah lah tidak mau take risk untuk join sebuah organisasi. Nah, justru itu yang akan menghambat diri kita menjadi sukses. Jadi coba keluar dari comfort zone kita. Cara yang pertama adalah yakinkan kepada diri sendiri bahwasanya saya bisa, saya mampu, walaupun bla 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 bla, ya, terserah apapun mindset kita kepada diri kita. Ya, karena saat kita memiliki mindset yang merendahkan tentang diri kita sendiri, itu justru kita benar-benar akan merendahkan diri kita sendiri. Yang mampu membunuh diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ya, jadi yakinkan dulu diri sendiri, ya, sehingga kita mampu melakukan hal tersebut. Karena saya yakin semua adik-adik di sini pasti mampu. Ya, adik-adik di sini semua pasti mampu. Saya yang dari daerah, gitu. Saya dari daerah, dan saya juga orang tua saya bukan dari kalangan yang berpendidikan, gitu. Ya, pendidikan orang tua saya hanya tamat SD, gitu, dan juga lain latar belakang lainnya. Ya, jadi tidak perlu malu dengan hal tersebut. Ya, bahkan kita ingin balik lagi ke yang tadi, ya. Kita ingin menjadi sukses, maka kita harus memulai sesuatu dari hal yang biasa dulu. Ya, jadi setelah kita biasa, insya Allah nanti akan menjadi luar biasa. Ya. Dan yang kedua, adik-adik kita harus pastikan mau memotivasi diri untuk keluar dari comfort zone. Ya, tidak takut-takut, nggak perlu takut untuk keluar dari zona nyamannya. Ya, terus challenge diri, teruslah menjadi seorang risk taker. Ya, coba untuk mengambil resiko. Tidak masalah mengambil resiko.
Dan walaupun nanti kita harus menanggung sebuah konsekuensi. Ya, jadi risk taker itu sangat diperlukan, yaitu sifat yang hal yang sangat penting jika adik-adik ingin sukses. Ya, jadi misalnya contohnya, saat kita ingin sukses dalam karir kita, kita harus melalui pendidikan. Dan kita ingin mencoba beasiswa. Saat kita tidak mau mengambil resiko untuk mengikuti beasiswa, berarti kita ya tetap di situ saja, kita tidak keluar dari comfort zone kita. Tapi saat kita mencoba dan ternyata kita lolos, ya, berarti itu adalah kesempatan. Nah, jadi adik-adik semua, untuk memiliki rasa percaya diri, maka cobalah pelan-pelan, ya, tidak usah langsung gitu. Jadi, tapi coba pelan-pelan dulu, tanamkan rasa percaya diri dulu kepada diri sendiri bahwa kita mampu, dan kemudian coba cari keluar dari comfort zone dengan cara mencari organisasi yang sesuai dengan passion adik-adik semua, atau dengan cara mulai berteman dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama, atau mendekati guru-guru yang memiliki hal yang ingin adik pelajari dari guru tersebut. Jadi coba cara-cara yang bisa mengexpand network dan juga mengexpand, mendevelop soft skill tadi dan juga hard skill tadi. Jadi itu tadi ada dua, yakinkan diri kita bahwa kita bisa, ya, karena kalau tidak kita, siapa lagi? Tidak ada orang yang menolong diri kita selain diri kita. Yang kedua adalah dengan terus mencoba berbaur, keluar dari comfort zone kita, ya. Dan yang ketiga, saya sarankan untuk menambah rasa percaya diri adalah ingat bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua harus berjuang untuk keluar dari rasa takut kita. Jadi adik-adik, intinya sebenarnya kalau untuk percaya diri ini adalah lebih ke self motivation. Jadi jatuhnya teorinya, ya, itu lagi-lagi jatuhnya ke intrinsic motivation, motivasi dari diri kita sendiri. Jadi saat kita tidak memiliki motivasi diri, maka akan sulit untuk memiliki percaya diri. Bagaimana caranya? Ya, kita terus harus memaksa diri kita, ya, harus terus memaksa diri kita. Jadi cara lain itu agak susah, ya, akan tetapi adik-adik bisa juga membangun rasa percaya diri tersebut dengan mencari komunitas yang positif. Nah, saat adik-adik menemukan komunitas yang positif, ya, atau komunitas yang dapat membangun tadi, adik-adik juga bisa terus mengembangkan rasa percaya diri. Ya, jadi coba sekarang adik-adik cari teman ataupun cari sebuah komunitas yang mampu terus membuat rasa percaya diri adik-adik bangkit. Jadi silakan adik-adik gunakan cara-cara tersebut tadi, semoga mampu, ya, meningkatkan rasa percaya diri adik-adik. Saya pribadi, dulu waktu saya coba apply scholarship, saya mencari satu hal, atau adik-adik mungkin bisa coba cara saya, ya. Saya mencari satu hal yang membuat saya ingin keluar dari comfort zone saya. Mungkin adik-adik bisa mencari satu trigger, cari aja satu trigger. Jadi dulu saya memang sangat tidak percaya diri juga sama kasusnya. Saya orangnya introvert, saya nggak suka ngomong. bahkan dulu saya ingat di saat saya S1, itu saya tidak dikenal dosen-dosen, ya, dan saya juga jarang ngomong begitu dengan dosen. Tapi kemudian saat saya memiliki trigger yang satu ini adalah ketika saya mengajar, saya kemudian merasa bahwa saya diri saya ini masih kurang dalam bahasa Inggris dan juga masih kurang dalam mengajar, gitu, sehingga saya memiliki motivasi untuk kemauan belajar lagi. Nah, karena motivasi saya ingin belajar lagi, saya mencoba percaya diri untuk apply scholarship, gitu, untuk apply beasiswa. Walaupun saya nggak pede, tapi saya terus mencoba. Kalau tadi saya tidak mencoba, ya, kalau tadi saya merasa, masa saya di daerah bisa dapat scholarship sih, sepertinya nggak. Tapi saya mencoba tadi, ya, kalau tidak mencoba dan saya menemukan triggernya, itu saya ingin memotivasi diri saya ingin terus mengembangkan diri sehingga nanti saat pulang saya bisa mengajar murid-murid saya dengan lebih baik. Itu tadi trigger saya. Mungkin
memilih satu trigger, ya, satu trigger yang mampu membuat adik-adik terus percaya diri. Misalnya saya ingin buat, saya ingin memiliki ini, saya ingin buat orang tua saya bangga. Mungkin itu bisa adik-adik tempel gitu di atas tembok kamar, ya, di wall kamar. Jadi bisa terus melihat motivasi, ya, agar motivasinya tetap terjaga. Agar motivasinya tetap terjaga. Jadi, itu tips dari saya, bagaimana cara membus rasa percaya diri. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada sebenarnya lebih ke pendapat ya Kak ya, ini menurut saya menarik ini dari Kak Cynthia NF dari Surakarta. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaan saya mungkin lebih ke meminta opini dari narasumber yang terhormat, bahwa menurut saya kesadaran edukasi di Indonesia belum merata secara keseluruhan. I mean, mungkin ada yang beranggapan melanjutkan studi ke S2 itu membuang waktu dan terlalu banyak menggunakan pikiran bahkan uang, hanya dengan pengalaman pun beberapa orang bisa mencapai kesuksesannya. Nggak harus dengan pendidikan formal gitu. Nah, menurut narasumber, bagaimana fenomena fenomena tersebut dan bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Terima kasih, Cinta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, benar sekali. Sekarang kita banyak sekali doktrin-doktrin ya yang mengatakan itu nggak perlu S2, nggak perlu formal education, kayak tamat SMA aja bisa sukses, bisa memiliki rumah gedongan, bisa demikian-demikian ya. Tapi coba adik-adik lihat lagi perbandingannya berapa banding berapa ya, dan kita lihat lagi perbandingan yang mengatakan seperti itu, yang mampu mengatakan bahwasanya saya sukses, saya punya karir, tidak ada jenjang karir gitu ya. Mungkin mereka memiliki bisnis, kebanyakan itu adalah para pebisnis ya, mereka lebih untung ke bisnis, lebih memiliki kesuksesan dalam dunia bisnis, tapi tidak dengan karir, pilihan karir lain ya. Coba adik-adik perhatikan, rata-rata yang lulus SMA kebanyakan memiliki bukan karir dalam akademik, tetapi memiliki kesuksesan ya dalam hal bisnis kebanyakan. Dan itu mungkin 10.000 banding 1. Ya. Jadi kita bisa lihat itu seperti Steve Jobs. Ya, beliau katanya drop out dari Steve Jobs ya, atau siapa gitu yang keluar dari Harvard dan kemudian menjadi most successful drop out dari Harvard. Nah, beliau kemudian dipanggil untuk mengisi valedictory speech, ya. Dan beliau di situ bilang, dulu saya di drop out dari Harvard dan saya sekarang dipanggil untuk mengisi valedictory speech, ya. Nah, jadi hal yang seperti itu. Ya, pendapat saya pribadi, memang kesuksesan seperti yang kita katakan tadi, sukses ya tidak bisa di sini successful career ya, itu ada objektif dan subjektif ya. Dan orang yang mengatakan bahwasanya dengan SMA saja, dengan ijazah SMA saja kita bisa sukses, tapi ingat suksesnya dalam hal apa ya, karena mungkin di sini bisa dikatakan lebih ke financial ya. Kalau tadi orang-orang yang memiliki pendapat bahwasanya sukses, karir yang sukses adalah mereka yang memiliki financial lebih ya, mungkin bisa menyatakan kalau itu sukses, karirnya sukses. Akan tetapi kita ingat kembali, kebanyakan lowongan-lowongan pekerjaan itu memberikan persyaratan tamat S1, tamat S2 atau tamat S3. Dengan kita memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka kesempatan untuk kita mendapatkan karir-karir, jenjang karir yang lebih baik itu akan lebih terbuka. Ya boleh kita, itu sebenarnya sukses ya, di definition dari sukses itu ya berbeda-beda. Seperti tadi, ya, ada banyak hal-hal yang bisa menyatakan kalau kita sukses. Ya. Nah, akan tetapi yang harus kita ingat, banyak cara untuk meraih kesuksesan. Ya, jadi kita tidak membandingkan.
Kan tetapi dengan perbandingan antara orang yang lulus SMA dengan orang yang lulus S1 yang memiliki pekerjaan dan recognition yang lebih baik, itu rata-rata mereka yang memiliki S1-nya lebih baik, yang memiliki pendidikan yang lebih baik. Ya. Oke, jadi kalaupun misalnya ada yang tamat SMA nih, memiliki uang yang lebih banyak atau memiliki kayak bisnis yang lebih baik, ya, yaitu karena mereka dalam dunia bisnis, bukan dalam jenjang karir yang lebih ke akademik atau lain. Dan itu biasanya juga agak jarang, dan mereka lebih mungkin sudah mengadvance diri mereka dengan informal education. Dan juga mereka pastinya biasanya jika sudah sukses dalam bisnis, mereka akan mencoba tetap untuk mengdevelop diri mereka dalam dunia edukasi formal. Biasanya mereka akan sekolah lagi. Ya, walaupun bukan yang sekolah formal, tapi mungkin mereka menghadiri course, short course, tetap mengupdate diri mereka, tetap belajar. Ya, mereka tetap belajar. Versi saya sendiri, untuk membuka kemungkinan yang lebih baik, alangkah lebih baiknya karena pintunya akan lebih terbuka lebar jika adik-adik memiliki pendidikan yang lebih tinggi, ya, maka silakan adik-adik, ya, pergilah kuliah lagi. Karena sekarang kuliah tidak harus menghabiskan uang yang banyak, karena sudah banyak beasiswa bertebaran di mana-mana. Adik-adik silakan apply beasiswa. Ya, saya pergi kuliah ke US, ke Australia, itu tidak ada mengeluarkan uang satu sen pun, bahkan diberi uang. Jadi, adik-adik tidak usah takut untuk menghabiskan, mencoba untuk mendevelop diri, ya tidak usah takut untuk sekolah lagi, habisin tahun atau habisin umur, begitu ya. Tapi insya Allah dengan mendapatkan pendidikan, dengan melalui tahap pendidikan, adik-adik akan mendapatkan karir yang lebih bagus. Ya. Saya tadi bilang, mereka bukan yang tamat SMA itu bukan tidak mungkin sukses. Mungkin sukses, akan tetapi kemungkinan untuk sukses biasanya akan lebih sedikit dibanding mereka yang memiliki jenjang pendidikan formal atau memiliki jenjang pendidikan informal. Ya, jadi kesempatan untuk melalui jenjang sukses yaitu dimiliki oleh mereka yang yang melalui jenjang pendidikan formal. Itu pendapat dari saya. Ya. Bukan tidak mungkin mereka sukses, tapi kesempatan yang dimiliki oleh mereka yang melalui jenjang pendidikan formal akan lebih besar dibandingkan orang Baik ya, sudah 4 pertanyaan ya kak ya. Mungkin mau ditambah lagi satu kak, satu lagi atau satu lagi ya untuk pertanyaan terakhir mungkin ya untuk malam ini. Baik. Sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari yang terakhir, mungkin ini dari yang baru masuk ya, Kak Engga Kartik. Mohon maaf salah, Kak Vina Pelawi dari Jakarta Timur. Dari tadi sudah bertanya ya, izin bertanya Kak, bagaimana ya caranya lulusan pondok pesantren bisa mendapatkan kerja cepat sesuai dengan skill kita? Lulusan pondok pesantren itu biasanya memiliki lebih banyak skill, itu yang saya rasakan sebagai alumni pesantren, ya, dimana kita memiliki kemampuan berbahasa Arab setelah tamat, setelah lulus, memiliki kemampuan berbahasa Inggris juga, ya, dan juga kita biasanya hafalannya cepat dan memiliki hafalan yang lebih banyak dibandingkan teman-teman
lainnya yang bukan alumni pesantren. Dan juga kita juga leadership biasanya ditanamkan, diajarkan terus oleh kita masuk ke dalam organisasi di pesantren. Jadi saya yakin adik-adik yang alumni pesantren itu sudah mengasah diri selama 6 tahun untuk soft skill, untuk hard skill yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin kalau adik-adik sudah menambah skill yang lainnya, ya, dan ingin mendapatkan pekerjaan yang cepat, ya, adik-adik bisa mengexpand network. Ya, ingat tadi bagaimana cara kita mendapatkan pekerjaan, ya, caranya dengan expand network. Sehingga adik-adik memang mendapatkan informasi yang banyak saat ada kesempatan, adik-adik bisa langsung, ya, ini nih kita di sini perlu guru bahasa atau perlu guru bahasa Arab, perlu guru bahasa Inggris atau perlu guru aktif. Jadi adik-adik bisa langsung masuk ke dalam lowongan tersebut, lowongan kerja tersebut. Jadi silakan adik-adik expand network tadi, ya, expand network dan juga mungkin bergabung di kalau sekarang yang online ya, kita bisa bergabung di seperti tempat apa kayak website-website untuk mencari kerja online. Jadi mungkin juga bisa menemukan mencari pekerjaan dan menulis CV kita atau di LinkedIn, tapi di LinkedIn itu lebih ke profesional ya, lebih kepada para profesional. Karena tapi adik-adik mulai bisa membenahi CV adik-adik. Ya, bagaimana caranya supaya mendapat kerja yang cepat adalah benahi CV. Ya, adik-adik mulai sekarang silakan aktif dalam organisasi, silakan aktif dalam kegiatan seminar-seminar atau workshop seperti ini, kegiatan exchange, ya, sehingga CV adik-adik nanti akan kelihatan sangat baik gitu dan representatif saat orang ingin melihat para pelamar kerja dan melihat wow ini CV-nya sangat representatif untuk menjadi bagian dari kami. Jadi adik-adik mulai dari sekarang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan lebih cepat, yaitu dengan expand network yang pertama dan juga terus update diri ya, sehingga CV yang adik-adik tawarkan nanti bisa menjadi lebih baik. Ya, bagaimana kita bisa mendevelop CV kita sehingga baik? Itu tadi adik-adik silakan bergabung ke organisasi ya, terus gali potensinya, terus juga sibukkan diri dengan hal-hal yang baik dulu sehingga nanti skills-nya bisa ditulis adik-adik tulis dengan banyak gitu di CV. Jadi bisa adik-adik lampirkan. Dan juga mengikuti kegiatan apa saja, sudah menjadi leader dalam kegiatan apa saja. Juga alumni-alumni pesantren bisa tahu bahwasanya saya dulu jadi ketua bidang apa di pesantren, saya bisa mengajar bahasa Inggris, saya bisa menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi adik-adik silakan mengexpand knowledge, mengexpand network untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan juga jangan lupa untuk terus mendevelop CV-nya sehingga kelihatan lebih terbaik. Itu dua tips dari saya sehingga anak pesantren nanti bisa mendapatkan pekerjaan. Baik, terima kasih Kak Ainul sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di sini ya. Baik, tanpa terasa kelas online ini sudah berjalan selama 1,5 jam ya, jadi mungkin sudah harus kita akhiri. Jadi sebelum menutup kelasnya, mungkin persilakan saya untuk membaca terlebih dahulu kesimpulan dari kelas ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ainul ya, untuk kesuksesan itu setiap orang sebenarnya memiliki definisinya yang berbeda-beda. Untuk malam ini khususnya untuk orang Asia, jadi dibagi menjadi dua, ada objektif dan juga secara subjektif. Kemudian, kenapa sih kita harus bisa meraih kesuksesan dengan pendidikan? Walaupun sebenarnya banyak caranya untuk meraih kesuksesan, tapi pendidikan itu juga sangat penting. Karena melalui pendidikan itu kita
ya tidak sebenarnya tidak hanya dalam bentuk formal, namun juga kita bisa mendapatkan dalam bentuk informal seperti melalui interaksi dengan teman-teman atau teman kerja kita. Kemudian kenapa pendidikan itu sangat penting? Karena dengan pendidikan itu kita bisa mendapatkan banyak hal ya, banyak manfaat sekali. Dengan pendidikan kita bisa mengasah soft skill kita yang seperti sudah dijelaskan oleh Kak Ainul, karena pada zaman sekarang sebenarnya dalam bekerja tidak hanya dengan hard skill saja ya, tapi juga dengan soft skill, karena soft skill itu juga penting. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam soft skill yang sudah dijelaskan oleh Kak Ainul, bisa dalam bentuk komunikasi, kemudian self-motivation, leadership, tanggung jawab, teamwork, problem solving, pengambilan keputusan, dan juga time management, dan sebagainya ya. Jadi dengan melalui pendidikan ini, kita juga bisa mendapatkan atau mengasah soft skill tersebut. Kemudian, juga dengan pendidikan yang baik, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memiliki etika kerja yang baik juga. Lalu juga kita bisa mendapatkan rasa percaya diri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ainul. Kemudian juga yang paling penting, kita juga bisa mengekspansi networking atau memperluas jaringan kita, karena dengan pendidikan kita bisa mengenal banyak sekali teman mungkin ya yang kita temui, mungkin bisa dari sekolah atau mungkin dari kampus atau mungkin dari dosen-dosen yang bisa membantu kita dalam meraih kesuksesan di kemudian harinya. Kemudian bagaimana sih cara meraih kesuksesan itu? Bisa dengan memilih jalan atau jenjang karirmu sesuai secara bijaksana atau sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan yang ingin kita capai. Kemudian juga dengan cara pengembangan hard skill dan soft skill. Gitu. Baik, mungkin tanpa banyak kata lagi ya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kak Ainul atas materinya yang sangat amat bermanfaat. Saya juga di sini jadi banyak belajar ya, Kak. Tidak mungkin bukan hanya teman-teman saja, tapi saya juga dari tim GA sangat sangat suka dengan materinya dari Kak Ainul. Jadi untuk semua teman-teman di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir dalam kelas ini. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, dengan teman-teman semua di sini. Semoga kelas online ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, mungkin barangkali Kak Ainul ada yang ingin disampaikan lagi untuk menutup kelas hari ini. Mungkin barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini ya yang ingin mencapai kesuksesannya. Terima kasih kepada adik-adik semua, kepada Global Innovation. Luar biasa buat saya. Saya hanya bisa memberikan pesan kepada adik-adik semua. Teruslah menggali potensi diri, ya, teruslah membuat diri adik-adik percaya diri, karena sesungguhnya kita semua mampu, dan terus mengembangkan diri, terus mengembangkan soft skill dan hard skill, sehingga nantinya adik-adik akan terus sukses, ya, terus bisa berproses, ya, intinya itu kesuksesan itu tidak bisa kita raih dalam sekejap mata, ya, Rome wasn't built in a day, it's all need process. Jadi semuanya butuh proses. Jadi saat kita jatuh, ya kita bangun lagi. Ya saat kita terpuruk, kita bangun lagi. Jadi terus coba untuk bentengi diri adik-adik, ya bersamai diri adik-adik dengan lingkungan yang positif juga, agar memiliki motivasi ekstrinsik, dan juga selain itu juga terus memiliki motivasi dalam diri. Ya. Jadi selain adik-adik harus mencari motivasi dari luar berupa lingkungan yang positif, silakan adik-adik terus memotivasi diri ya untuk terus menjadi lebih bermanfaat lagi buat orang. Itu saran dari saya dan harapan dari saya untuk adik-adik. Sukses selalu. Baik, terima kasih Kak Ainul. Untuk teman-teman juga di sini, barangkali ada yang ketinggalan mungkin tadi kelasnya. Nanti video ini sudah kami rekam, jadi nanti akan dibagikan linknya bagi teman-teman yang ingin mengakses kembali video kelas eksklusif ini ya. Baik, kelas ini saya tutup.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sukses semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik. Kamsahamnida.